Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Hah, akhirnya pagi lagi teman-teman. Pagi ini kok kayaknya ada yang lainnya. Kok nggak cerah sih? Coba kita lihat di luar. Sepertinya aku sih mendengar bau-bau cuaca buruk ya. Waduh, beneran. Bro Kevin lagi hujan. Tapi alhamdulillah kita nggak sekolah. Waduh, kalian lihat itu. Kenapa Bro Kevin tiba-tiba banjir ya? Biasa guys, Bro Kevin itu nggak pernah banjir seperti ini. Mana airnya kotor banget lagi. Itu sebenarnya air dari mana ya? Ah ya sudahlah, kalau gitu kita cari Caca aja. Caca, Caca, where are you? Kamu di mana? Oh, kok nggak ada? Caca, hey Caca Gaming, ngapain kamu? Tonton TV lah, kamu lihat tuh cuaca lagi jelek banget, Bo. Selamat pagi pemirsa. Dikabarkan di kota Brookhaven sedang mengalami cuaca buruk. Untuk orang-orang yang di rumah, disarankan segera mengungsi ke tempat yang paling tinggi. Karena akan diprediksikan di Brookhaven akan terjadi tsunami. Sekian berita hari ini dan terima kasih. Wah, tsunami? Tsunami apaan, Cak? Ya ampun, tsunami kamu gak tahu? Aduh. Lah, bukannya itu suaminya Pak Parto ya? Kok suaminya? Suaminya. Tsunami itu bencana alam itu loh, Bo. Yang apa sih, ombak laut tuh bisa naik tinggi banget, bisa belasan meter, bahaya itu. Waduh, kalau gitu kita harus ngungsi dong. Ya iyalah, aduh kita ngungsi kemana ya? Ah, aku tahu tempat yang paling tinggi adalah di atas kantor polisi, Ca. Kantor polisi? Oh, yang ada helinya itu kah? Betul, ayo kita ke sana. Ayo. Tapi sebelum itu, kita harus menyelamatkan satu orang dulu, Cak. Kita harus membawa si nenek gayung untuk pergi ke sana. Dia kan sulit untuk jalan. Oh iya, ya udah kamu gendong lah. Nek. Ayo, Nek. Kita mau pergi dulu, Nek. Kita akan pergi ke kantor polisi karena bentar lagi akan terjadi tsunami. Apa? Ada metro mini? Bukan metro mini, Nek. Tapi tsunami. Iya. Ada apa dengan mami kamu? Bukan mami, Nek. Tsunami. Alah, Cak. Ya udahlah kalau gitu kita langsung gendong aja dia daripada nanti dia banyak tanya. Dia kan pendengarannya sudah parah. Ya juga sih. Udahlah. Ayo, Nek, ikut aja lah, Nek. Mau kemana? Cari metro mini. Alah, iya sudah cari metro mini. Sini ayo. Ayo, Cak, kita kasih tahu teman-teman kita juga yang ada di sini. Mereka pasti tidak tahu akan berita ini. Soalnya mereka kan tidak pernah nonton berita. Sukanya nonton Mobile Legend doang. Nah, ini ada si Mobile Legend. Sini, kita pergi ke rumahnya Daniel dulu nih. Daniel, cepat keluar dari rumah ini karena nanti akan ada tsunami. Ayo kita ngungsi. Oh iya, kita mau kemana ya? Sudah, nggak usah banyak cakap, ikut saja aku. Let's go. Ayo, Cak, kita panggil lagi teman kita di sini. Hey bro, ayo keluar. Ya Allah, ini si Gocil sama si Dempul ini malah diam-diam di dalam. Ayo kita pergi. Dikit lagi ada tsunami di kota kita. Oh, tsunami? Tsunami itu jenis makanan apa ya? Ih, dasar kampungan. Tsunami itu kan keripik ubi. Bapak kaulah keripik ubi. Tsunami itu adalah bencana. Ayo sudah ikut aku saja kalau kalian mau selamat. Oh, ya sudah, ayo. Oke, ayo kita berangkat semuanya. Kita menuju ke kantor polisi dan kita akan naik ke atapnya. Bu, tapi banjir, Bu. Gimana? Tenggelam kita? Enggak, udah terobos aja lah. Oke. Cucu, apakah kita mau main petak umpet? Bukan, Nek. Ini nenek sembarangan aja. Dikira kita ngajakin dia main petak umpet. Astaga. Nah, kita udah sampai di kantor polisi nih, Cak. Langsung naik ke atas. Airnya itu udah sampai di lutut, Cak. Apalagi kalau tsunami nanti. Ya ampun, Bo. Ini mah kurang tinggi lah. Emang ini kurang tinggi? Kurang lah. Ampun, ini mah tenggelam ini kena tsunami. Ya udah, kalau gitu kita naik di atas grosiri aja yuk. Gimana? Oh, oke. Ayo guys, naik lah. Ayo.
Ayo saling gendong. Oke, Cak. Karena helikopternya tidak cukup, sekarang kita terbang dulu dan nanti aku akan menjemput mereka, Cak. Oke, Bu. Berangkat. Bentar. Kok turun lagi aku? Oke, kita berangkat. Kita menuju ke sana ya. Pegangan, guys. Ya, pegangan, guys. Kita akan menuju ke depan sini. Ini apa namanya sih? Grocery. Ya. Oke, speednya kita tambah dikit. Kok ini rada sulit ya ini helikopternya ini ya? Iya, namanya juga anginnya kenceng, Bo. Oke, Cak. Udah sampai kah? Bentar. Sudah. Nah, lompat kalian semua. Lompat. Ini tidak bisa mendarat ini. Lompat, guys. Lompat, Nenek. Lompat. Lompat, Nek. Ya, bagus. Oke. Cak, kamu jaga Nenek dulu di situ ya. Iya. Nek. Aduh, Nek. Kenapa sakit? Oke, aku akan jemput teman-teman kita yang ada di kantor polisi, Cak. Tunggu, Cak. Oke, teman-teman. Tunggu kedatanganku. Ya, ayo. Naik cepetan, ayo. Ini ada si siapa ini? Baru naik semua ya. Itu Zizi, cepat, ketinggalan kau nanti. Oke, guys. Kita berangkat lagi. Let's go. Yuhu. Kecepatan halilintar. Pokoknya semua orang di sini harus selamat ya. Itu prioritas kita menjadi warga Brookhaven. Awas, jangan dibawa. Helikopter mau mendarat. Awas, pilot amatir. Ya. Minggir, guys. Minggir. Wuh, aman, Cak, mendaratnya, Cak. GG. Oke, teman-teman. Berhubung ini hujan dan Nenek sudah kesakitan, kita bangun tenda ya. Bangun tenda dulu, ayo. Sambil kita menunggu bencananya datang. Bencana kok ditunggu? Cemana lah? Ya, maksudnya supaya bencana cepat berakhir dan kita bisa cepat pulang, Cak. Oh iya sih. Ayo, guys, bikin tenda, guys. Oke, teman-teman. Kalau begitu, sekarang kita mau masuk ke tenda dulu ya. Apalagi itu ada Nenek, kasihan. Nek, jangan main hujan. Sini, Nek. Kita mau masuk ke tenda. Nah, jangan di situ, nanti kau sakit lagi, Nek. Di sini gak ada yang jual obat parastamol ya. Kalau kau demam, biarin aja di sini, Nek. Oke, Cak. Daripada kita di sini gabut, mendingan kita tidur aja, Cak. Oh, ayo, Bu, ayo. Nah, Oke, teman-teman. Kita mau tidur dulu ya. Sambil menunggu bencananya datang. Wah, teman-teman. Kita sudah satu malam sih di sini, tapi kok nggak ada bencana tsunami ya? Daripada bingung, mendingan kita tanya aja yuk sama pembawa acara semalam. Cak, bangun, Cak. Cak, bangun. Oi. Lah, kok aku tidur? Kamu lihat nih, Cak, ini udara udah pagi loh. Wah, cerah banget. Nggak jadi tsunaminya. Kayaknya sih gitu. Mana tuh Bapak Ardan? Bapak Ardan, bangun. Mana tsunaminya, Bapak Ardan? Kau ini parah sekali ya. Aduh, sepertinya cuaca dari BMKG kemarin salah. Soalnya kita juga cuma menerima cuaca itu dari internet. Waduh, Bapak Ardan, kamu harus tanggung jawab dong. Kemarin itu kita udah panik banget loh. Rumah aja ditinggal nggak dikunci, bener nggak, Cak? Bener loh. Belum lagi tuh nenek-nenek beban kemarin kita angkat kesana kemari. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga manusia. Aku mah sebagai pembawa berita bisa apa, Dek? Aku hanya membaca laporannya ada di internet. Ah, kamu parah banget. Kalau gitu mulai besok aku udah nggak mau nonton siaran berita kamu lagi. Jangan begitu dong. Daripada kamu kecewa, mendingan kamu ikut aku aja. Nanti aku akan ajak kalian untuk latihan kalau ada bencana tsunami. Emangnya tsunami bisa kita hindari, Bapak Ardan? Oh ya, tentu bisa. Makanya kalian ayo ikut aku. Oke. Ayo teman-teman, Nenek, semua kita ikut Bapak Ardan. Kita mau latihan dulu. Jangan tidur, Dempul. Bangun kau, Dempul. Tidur aja terus. Ayo. Kita ikut Bapak Ardan, kita berangkat. Nah, ini biarin tinggal sini aja nih. Sampai kiamat datang baru dibangunin. Ayo, gasken. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah di tempat pelatihan tsunami ya. Dan di sini ada Zizi, ada Ica, ada Caca, ada Daniel, dan ada Ardan. Nah, di sini kita itu akan belajar menghindari tsunami. Nah, di belakang sini itu sebenarnya ada alat-alat yang bisa kita gunakan. Seperti ini, papan selancar atau perahu-perahu kecil seperti ini. Tapi ini kita bisa beli menggunakan uang, teman-teman. Dan uangnya itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa berjalan
dari awal sampai ujung sana. Dan nanti di tengah-tengah perjalanan juga kita bisa kumpulin koin dan bisa kita beliin alat-alat seperti ini. Nah, karena tadi aku itu kecewa sama Bapak Ardan, aku itu udah dibeliin kayak sampan gitu loh. Nah, ini kamu cat nanti jalan aja ya. Ini apa kamu bilang namanya? Sampan. Kok sampan? Itu kan buat surfing bukan? Oh iya, betul. Bodoh amat. Oke, teman-teman, kalau gitu kita coba langsung pertama. Wih, Cak, si Dempul punya kapal, weh. Si Dempul punya kapal. Wow. Gas, Dempul. Dempul, gas. Wah, diem-diem banyak uang dia. Aku duduk depan lah. Waduh. Wih. Cak, awas, Cak. Udah wew, Cak. Oh, nggak mati? Oh, karena kita belum jalan, Cak. Kita tuh masih terlindungi bulatan-bulatan itu loh. Ngomong-ngomong nggak bisa jalan, botnya parah. Udahlah, kita jalan aja lah, Cak. Udahlah, oke, aku jalan nih. Kita nggak bisa berharap sama itu tuh siapa? Si Dempul, parah. Kita coba cari tempat sembunyi di sebelah sini, Cak, sebelum tsunami-nya datang. Tapi kalau ada ombak kecil, Cak, nanti kamu itu bisa lompat doang sih. Oke. Emang di sini bisa sembunyi, Bo? Bisa, ada tempat sembunyi di sebelah kiri itu, Cak. Tuh, ada kayak gua-gua begitu tuh. Oke. Ini si Dempul kemana, Dempul? Weh, ke depan lah, Dempul. Parah sekali. Kamu tuh udah didayungin sama cewek. Bukan bantuin, malah ngomel-ngomel. Oh iya ya, salah ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi kan dia itu kan, Cak, cewek Dempulan. Lihat mukanya tuh putih banget. Ya udahlah. Ayo maju terus, Dempul. Gaskan, Dempul. Kok belum ada tsunami-nya lagi ya? Ya udah enggak apa-apa, biar kita sampai ujung biar enggak ada tsunami. Itu ada koin. Katanya kita mau ambil koin. Itu ambil koin tuh, Cak. Tuh. Ini kamu ambil bisa dapat itu, Cak. Perahu nanti. Cepatan. Udah loh, ini aku udah lari nih. Ini yang 10 koin loh. Ya ampun. Lele udah diambil sama orang. Udahlah, Dempul, gas lagi, Dempul. Gas. Hati-hati ya. Tsunami-nya kok belum ada sejauh ini ya? Ya udah, jangan ditungguin, buruan sampai ujung. Malah nungguin tsunami lah dia. Aduh, ini si Dempul lama banget kapalnya jalan. Ya udahlah, aku menggunakan alat ini aja. Bodoh amat, kutinggalin kalian ya. Itu gak bisa bonceng kah? Gak bisa, Cak. Kalau bisa udah aku bonceng kau. Cak, ini ngomong-ngomong kok gak ada ya tsunami-nya ya? Belum mungkin, Bo. Orang cuacanya cerah gini. Aduh, ya sudahlah. Kalau gitu aku mau menuju ke finish untuk mendapatkan uang, teman-teman. Supaya aku bisa beli perahu dan mereka bisa lewat sampai sini ya. Weh. Itu ada koin. Ambil dulu. Iya. Mantap. Yuhu, kita finish. Langsung dapat tuh. Aku loh belum finish. Kamu cepet banget. Iya, ada tsunami-nya. Tsunami-nya baru keluar tuh. Ujung dong. Cak, makanya di sebelah itu kan ada itu, Cak. Ada apa namanya goa, itu? Goa. Ya, ada goa. Itu kamu masuk ke dalam situ, Cak. Gak sempet tadi tuh, masih agak jauh goanya. Aduh, kamu di mana? Meninggoy kah? Enggak, aku gak meninggoy, cuman ke ujung aja. Meninggoy emang enggak. Oke, Cak, aku akan datang sama kamu, Cak. Kita akan tunggu tsunaminya. Sebenarnya ini, guys ya, kalian bisa sembunyi di sini loh kalau mau ada tsunami. Tapi makanya jangan jalan tuh dikira-kira aja, guys. Kalau tsunami-nya udah mau datang, langsung masuk. Ini aku lagi jalan ya, aku di tengah laut, Bo. Sini, kamu susul sini. Mana? Aku cari kamu ini loh, nggak dapat loh. Ini aku di pojok-pojok sebelah kanan, biar kalau ke goa cepet. Oh, kamu di pojok sebelah kanan. Aku cari dulu ya, guys ya. Ini kok aku tidak mencium-cium bau-bau caca ya? Kalau ada caca itu bau-bau kambing, guys. Kurang asem kamu ya. Mana? Kamu nggak ada kok. Ini loh. Di belakang kamu ya? Iya, aku masih di belakang, Bo. Kan tadi aku kan kegeret. Ya ampun, aku udah di lubang kedua ini di sebelah kanan. Mana lah, aku gak lihat loh. A few moments later. Nah, teman-teman, karena tadi kita nyari Caca itu di gua nggak ketemu, ternyata dia itu di sini, ternyata dia lag. Iya, guys, gara-gara kena tsunami jadi nge-lag aku. Ya udah, kalau gitu ayo kita ulang, Cak, perjalanan menuju ke sana, Cak. Ini by the way di sini bisa nonjok orang ya, Cak ya? Mas
bisa coba? Bisa loh, kamu mau coba tak tonjok? Iya loh, coba. Nah, diam, tak tonjok kau ya. Waduh, kok aku yang ditonjok ya? Tsunaminya gede banget tuh. Oke, Cak, kita mulai lagi perjalanan kita. Uang kamu udah berapa itu? 3-4. Ya ampun, dikit banget. Ayo, kita naik kapalnya Sedimpu lagi, ayo. Oke. Ayo. Oh, punya Chris. Punya Chris, nah ini bener baru nih jalannya nih. Nah, kayaknya ini lebih bener daripada si Dempul tadi sih. Si Dempul gak jalan-jalan tuh kapalnya. Ada rumah pohon, Bu. Tunggu saya. Tunggu. Ketinggalan itu. Oke, jalan. Wah, ini kapal Chris bener-bener jalan, Cak. Kalau si Dempul tadi gak jalan. Ya ampun, Cak. Cak, masuk sembunyi di situ, Cak. Sembunyi, Cak. Tsunaminya gede banget. Kena kamu, Cak? Kena aku. Obat. Ya udah guys, kalau gitu kita lanjut lagi. Hehe. Nah, ini mereka pada naik kapal besar ya, bodo amat. Tunggu saya. Ya, oke guys. Kecil guys. Iya, lah tetap kena lo aku. Weh, lah aku pengen sampai ujung. Oke, Chris, kalau gitu kita coba jalan terus, Chris. Wah, ini ombak. Ya? Ombak kecil lompatin aja, Cak. Bisa enggak kamu? Ini kok banyak banget, weh. Ya memang gini, ini sekarang ombaknya sudah semakin sering, Cak. Aduh, aku gak bisa sampai ujung, tidak. Wah, kecil banget loh itu, Cak, ombaknya bisa lah itu. Ini kenceng nih. Wah. Nah, udah. Ini di tempatku ngelek-ngelek ya servernya ya, parah banget sih. Ini mungkin karena rame, Bu, di tempatku juga ngelek. Wah, oke. Kalau gitu kita coba lihat, teman-teman. Nah, ternyata kapal yang segede Chris ini, itu kita tuh nggak mempan terhadap ombak-ombak besar. Nah, ini kita udah mau finish ya, teman-teman ya. Udah mau finish kita dan kita akan siap menerima duitnya. Ihi. Gila banget loh aku loh, ini masih jauh banget. Wah, ini uangku udah 350 sih, Cak. Tambah ini lagi jadi berapa nih satu kali finish dapat banyak kita. Oh my god. Yehe, ayo guys, kita langsung masuk portal sini semuanya yuk. Dapat duit. Wow, dapat 100, Cak. Ah, serius? Banyak banget. Wow, banyak sekali. Oke, kita coba lihat harganya perahu besar itu berapa sih. Aku mau coba beli 225 poin. Emang bisa? Oh, Cak, kayaknya aku bisa beli, Cak. Coba beli, Bu. Kamu di mana? Aku masih berusaha mencapai finish ini, Bo. Oh, alah. Tunggu, Cak, ini aku udah punya nih. Oke lah, kamu susul aku ke depan sini. Tunggu, adekku. Mana kamu? Wah, ini. Aduh, ini mah aku ke belakang lagi, tidak. Kamu di mana? Sini, ikut kapal abang. Aku di sebelah kiri sini, Bo. Itu ya. Kapalmu, Pak. Ini yang putih bersinar, yang giginya putih bagaikan Pepsodent. Ngelek-ngelek aku, Cak. Ya Allah, ini banyak banget loh ombaknya loh. Iya. Caca, kamu gak bisa sampai di ujung. Tunggu aku, masuk aja di bunker. Iya loh, ini aku udah nunggu di bunker ini. Tunggu, Cak, aku ngelek sumpah. Gila, ini ngelek banget. Aduh, tsunami lagi. Wah, tsunaminya datang, teman-teman. Itu dia, tapi kapal kita kuat. Tidak bisa tembus, teman-teman ya, walaupun rada-rada ngelek. Sini, Cak, ikut aku. Mana, cepat naik kapalku. Kapal penyelamat ini. Wow, tenang. Ya, diam aja situ kalian. Oke, kita akan bawa Boy T menuju finish. Oke. Lala. Loh, Cak. Aku tetap jatuh loh. Kamu, karena aku gak duduk. Kamu bodoh, makanya kamu jatuh. Enggak, aku gak dapat tempat duduk ya. Ini rame banget ini. Oke. Tunggu. Dempul, turun kak Dempul. Parah itu, mau ada tsunami malah disuruh turun loh. Nah, kalau duduk gak mati, Bu. Ah, sini duduk sini kau. Cepat. Nah, tuh Dempul di tempatnya Kriso gitu. Dempul kan punya kapal, Cak. Oh iya juga. Ngapain dia ikut kita? Ini aku ngelek. Oke, berjalan. Berat banget, Cak. Soalnya teman-teman kita yang ikut ini kebanyakan berat dosa. Astaga. Sering mencuri mereka.
Ya ini ketambahan satu orang lagi tambah berat ya. Ya ampun, mana ngelag-ngelag lagi ini servernya. Akhirnya aku sampai ujung, let's go bu. Ini let's go, aku udah ngegas terus ya. Tapi ya Allah, apa daya, tidak bisa ini, tidak bisa jalan. Lambat sekali ini, jangan sampai nih kita mau nyampe ujung, gede tsunaminya nih. Wow, tenang aja Cak, kapalku ini kapal kuat. Udah lompat-lompat. Ya. Oke, masuk ruangan sini Cak, lewat pintu kanan. Wah, kalau kamu mendapat uang, wih, dapat 100. 100 dong. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.